Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berencana akan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas status Jokowi sebagai kader PDIP. Puan menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak hanya dalam rangka pertemuan antara pimpinan parlemen dan pimpinan pemerintah. Puan mengaku ketika berbicara dengan Presiden Jokowi membahas berbagai hal termasuk dinamika politik yang ada. Meski PDIP sudah tutup buku dengan Gibran dan Bobby soal keanggotaan di PDIP, Puan juga mengatakan posisi Jokowi saat ini adalah presiden yang diusung oleh PDIP. Bisa saja itu dibicarakan. Saya nggak tahu, biasanya kalau bicara dengan presiden secara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu-isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal. Sekarang seperti apa? Karena kan setelah Mas Gibran dan Mas Bobi kan mendapat surat dari DPC masing-masing karena sudah tidak memenuhi sebagai anggota. Nah, sekarang posisinya Pak Jokowi ini di PDIP ini? Ya, Pak Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi